Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Kreasi Mami Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini Mami berkreasi membuat camilan masa kecil, yaitu milidi. Seperti apa pembuatannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Bahan-bahannya ada spaghetti, kemudian ada bumbu tabur keju. Langkah yang pertama, bagi spaghetti menjadi dua bagian ya, agar tidak terlalu panjang, sehingga memudahkan untuk digoreng. Lalu goreng spaghetti di minyak yang panas ya. Bila sudah berwarna kecoklatan, boleh diangkat dan ditiriskan ya. Nah, langkah yang terakhir memberikan bumbu tabur ke dalam milidi. Di sini Mami memakai bumbu tabur keju ya. Kalau kalian punya rasa yang lain juga boleh. Lalu digoyang-goyangkan agar bumbu menyebar rata ya. Nah, udah jadi milidinya. Camilan ini cepat dan mudah loh untuk dibuat. Selamat berkreasi.